Hai Bunda, nama saya Dr. Tina. Saya adalah dokter anak yang praktek di Rumah Sakit YPK Mandiri. Kali ini kita akan bahas penyebab gerakan tutup mulut atau GTM pada si kecil. Anak umur berapa ya yang biasanya mengalami gerakan tutup mulut? Gerakan tutup mulut biasanya dialami anak usia 2 sampai dengan 3 tahun. Gerakan tutup mulut itu berarti anaknya pada saat mau diberikan asupan makanan, dia akan menutup mulutnya rapat-rapat. Penyebabnya banyak sekali. Yang paling sering adalah satu, anaknya tidak lapar. Kedua, anak sedang sakit. Sehingga bunda sering sekali memberikan satu kudapan. Anak saya nggak mau makan nasi, tapi dia maunya makan coklat. Saya kasih coklat. Kedua, saya kasih susu. Ketiga, makan nggak habis dalam waktu setengah jam, terus kasih 2 jam. Setelah itu kasih susu. Setelah dikasih susu, kasih lagi nasi. Lama-lama apa? Anak tidak akan mengenal rasa lapar. Yang paling sering menyebabkan GTM adalah inappropriate feeding practice atau praktek pemberian makan yang tidak benar.